Sejak tahun 2002, Liga Game telah menjadi bagian penting dalam perkembangan e-sports di Indonesia. Dengan studio dan caster-caster terbaik, Liga Game terus mengejar kesempurnaan dalam menyiarkan pertandingan-pertandingan e-sport untuk para gamers. Halo gamers Indonesia, welcome back di Liga Game Esports TV, your esports channel of course, with me Dimas Dejet dan co-partner gue di sini ada Yudi Jasinkes. Yes, dan hari ini Dimas kita bakal ada NXT Potato melawan The Prime and Ending. Tentelnya kemana tadi? Tapi Tihi masih bisa bertahan ke di sana. Tihi dengan arm wetnya berusaha dikejar Dragon Knight gak bisa ditahan sepertinya oleh Reinhardt, tapi pada kabur semuanya di sana, satu hilang. Oh, berhasil dilewati seperti tadi Super Nail, berhasil mendapatkan dua di sana, 4 hilang, 5 hilang. Xcurrent berhasil menggulung satu pemain dan mendapatkan yang kedua dari Xcurrent. Mencoba mendapatkan yang ketiga dari Xcurrent. Lagi-lagi menyisakan Benten sekarang sendiri. Xcurrent datang sebagai malaikat pencabut maut dari tim NXL. Sekarang semoga dilakukan tim pemain dan malah masuk ke depan dari Indy Ordem. Phoenix masuk ke depan juga Supernova. Chaotic Offering menang tiga di sana. Searing Chain digunakan oleh seorang Grimochel dengan menggunakan Ember Spirit dan Wukong sekemen dari belakang untuk tim NXL. Kemungkinan berhasil membunuh Phoenix. Farangqua berhasil mendapatkan Witch Shake, sementara dua orang Searing Chain berhasil mendapatkan damage di sana. Paul menggunakan Alarming kena dua. Oh my god, this is not good. Dan Indy Ordem berhasil melawan balik seorang Farangqua yang terus sendiri untuk tim NXL. Kemungkinan dan bakal mati tampaknya di sini. Dan berhasil menyisakan satu Farangqua, satu menit lagi di sana. Dan bakal mati tampaknya dengan bunuh Anmel. Dan ini dia, Indy Ordem berhasil membunuh Farangqua. Masih stand still melawan Zarya. Flashback, headshot, dan berhasil Benten buat menemukan Xcurrent dengan wallpick. Bisa selamat sepertinya juga, tapi ada Magnus skewer ke belakang di sana. The Prime and Ending, ada Mumba Silence dan ada Reverse Polarity. Oh my god, gampang ini siapa Reverse Polarity-nya? Cleanse, Free Right Click, Supernova di sana. Edge, Berserker, Gold dan Dread Protector di belakang. Crystal Maiden juga harus mati di sana. Dua hilang dari tim GXM.